Presiden Republik Indonesia. Nah, kucing kesayangan Prabowo Subianto, Bobby Kertanegara, juga turut diboyong ke istana. Kucing masuk istana. Siapa lagi kalau bukan Bobby Kertanegara? Kucing kesayangan Prabowo Subianto ini ikut dibawa majikannya masuk ke dalam istana saat pelantikan presiden menggunakan stroller. Momen kedekatan antara Prabowo dan Bobby pun semakin membuat warganet gemas. Ketua Kadin Anindya Bakri juga membagikan foto bersama Bobby saat menunggu kedatangan Prabowo jelang pelantikan. Bobby Kertanegara adalah kucing peliharaan Prabowo Subianto yang awalnya adalah kucing liar. Kucing domestik berjenis short hair ini kemudian dipelihara Prabowo di rumahnya. Awalnya kucing ini dipanggil Bobby the Cat, tapi belakangan namanya berubah menjadi Bobby Kertanegara karena tinggal di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan. Kelucuan Bobby pun sering membuat warga net gemas. Bahkan akun Instagram Bobby Kertanegara sudah memiliki ratusan ribu pengikut. Tim iNews melaporkan.